Ustaz Abid sebab melihat bangsal pasangan ini dan anak comel mereka. Katanya suami kerja penoreh sementara si isteri kerja cleaner. Sekarang musim PKP mereka tiada pekerjaan. Di bangsal tersebut di situ tidur, di situlah semuanya. Sebelum kita lanjutkan dengan kisah menyentuh hati ini, kepada anda yang belum subscribe, apa kata anda subscribe dulu? Ustaz Abid berkata beliau sebab melihat anak kecil itu terlena dalam kereta ketika perjalanan untuk pindah ke rumah baru. Katanya setelah beberapa jam cari rumah dapat sewa dari pasangan suami isteri rumah baru cantik. Sewa RM500 sebulan. Malah beliau sudah bayar 2 bulan. Ustaz Abid berkata beliau akan bayar sewa dan bil selagi masih hidup. Ustaz Abid turut berterima kasih kepada ketua kampung dan ramai membantu ketika mencari rumah dan pindah semalam. Pasangan suami isteri tersebut menangis kerana sepanjang hidup mereka tinggal di hutan. Kata Ustaz Abid hatinya menangis namun gembira apabila dapat membantu keluarga ini. Melihat anak itu tidur lena di rumah yang selesa membuatkan dirinya bahagia.